Ya, saudara, 66 kepala desa di Rokan Hulu hasil pilkades serentak pada Desember 2022 saat ini menyusun RPJM Desa 2023-2029 dan RKPD Desa 2024. Sementara 54 kepala desa yang dilantik pada Februari 2023 sudah mendapatkan surat peringatan karena terlambat menyusun RPJM Desa. Bimbingan teknis yang digelar DPMD Rokan Hulu menjadi solusi bagi 66 kepala desa pemilihan serentak tahun 2022 yang saat ini belum memiliki RPJM Desa. Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Desa, Erman, mengatakan, dari 66 kepala desa tersebut, 59 kepala desa yang dilantik di Februari 2023, baru 5 orang yang menyelesaikan tugasnya untuk menyusun RPJM Desa 2023 hingga 2029. Sementara 54 kepala desa lainnya masih belum menyerahkan. Sesuai Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, Permendes nomor 21 tahun 2020 tentang perencanaan desa, Perbup Rokan Hulu nomor 27 tahun 2019 tentang penyusunan RPJM Desa, maka RPJM Desa harus disusun paling lambat 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kan karena memang sudah ada dari 59 yang terlambat, kita berikan penekanan khusus untuk diberlakukan ke 66 kades yang dilantik pada tahun 2023 ini di minggu kedua September atau di 13 September 2023 wajib semuanya menyelesaikan RPJM Desa 2023. Itu nanti akan kita konsultasikan ke pimpinan, sekiranya desa-desa yang bersangkutan tidak menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu, akan kita jatuhkan sanksi, dan nanti kalau memang pimpinannya menyatakan harus menjatuhkan sanksi, maka kita akan menyampaikan surat kepada desa-desa yang tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu. Terkait keterlambatan ini, benar adanya, seperti kami, kepala desa yang baru, tentunya perlu tunjuk, perlu pedoman teknis yang sudah dalam bentuk kepastian untuk dilakukan. Mungkin selama ini hanya berdasarkan informasi dari RPJM-RPJM sebelumnya yang pernah ada. Jadi ini kami sangat miskin kali informasi sebelumnya. Nah, dengan ada pelatihan ini mungkin kami sangat terbantu. Yeah. BIMTEK Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2023 hingga 2029 dan RKP Desa 2024 ini berlangsung selama 2 hari di Pasir Pengarayan. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.